Inilah komplotan begal sadis yang berhasil ditangkap tim Jatarras Polres Metro Jakarta Barat. Mereka adalah SJ, SL, MO, dan TK, kelompok asal Kota Serang, Banten yang kerap melakukan aksi begal di wilayah Jakarta Barat. Dua pelaku tampak berjalan terpincang-pincang akibat ditembak kakinya. Bahkan satu pelaku berinisial KL tewas ditembak petugas karena berusaha kabur dan melawan menggunakan dengan senjata api rakitan. Setiap beraksi, mereka menodong korban yang mengendarai motor sendirian dengan senjata api. Mereka tak segan melukai korban yang berusaha melawan. 5 motor, senjata api, rakitan, kunci letter T, dan belasan telepon genggam diamankan sebagai barang bukti. Mereka dijerat pasal 366 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.